Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spend Sabah, Special One. Perkenalkan, nama Ibu Dahlia Setiasari. Ibu berbangga bisa berjumpa dengan kalian, siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 1 Bangkalan. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bahaya merokok dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Di kalangan remaja, merokok dan narkoba seolah menghantui. Oleh karena itu, kalian sebagai remaja harus selalu waspada, karena kalian adalah generasi emas. Baik, anak-anak, selanjutnya silakan kalian menyaksikan materi dari Ibu. Kemudian dari sisi sosial, kalian akan dijauhi oleh teman-teman kalian yang baik. Secara psikologis atau kejiwaan, kalian akan menjadi mudah emosional. Dan juga secara ekonomi, bisa menyebabkan kalian akan memaksakan segala sesuatu untuk mendapatkan uang untuk membeli rokok. Oleh karena itu, jauhilah pergaulan yang sangat dekat dengan merokok. Jauhilah teman-teman yang mengajak kalian untuk merokok. Ingat, masa depan kalian itu yang paling utama. Merokok adalah pintu gerbang masuknya narkoba. Biasanya anak-anak yang berani merokok atau kecanduan narkoba itu berawal dari dia lari dari masalah yang sedang dia hadapi. Setiap manusia pasti akan menemui persoalan, tapi jangan khawatir, kalian pasti bisa menyelesaikan. Ketika kalian membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah kalian, di sekolah kalian, kami menyediakan sarana konseling. Kalian bisa datang kepada guru BK kalian bisa curhat,
kalian bisa konseling untuk menyelesaikan masalah kalian. Demikian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.